Sahabat petani, untuk menanam ubi kayu sebenarnya cukup meletakkan batang ke tanah sudah hidup. Tetapi untuk tanaman yang sehat dan berkualitas tidaklah sedemikian. Menanam singkong bisa sepanjang waktu, pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Namun kualitas rasa singkong lebih baik ketika ditanam di akhir musim hujan dan dipanen saat musim kemarau. Untuk mempersiapkan lahan bisa dibajak menggunakan traktor atau dicangkul, lalu dibuat gulutan. Lahan yang telah digemburi boleh ditaburi pupuk kandang atau kompos untuk menambah unsur hara pada tanah. Bibit yang sudah dipotong dapat langsung ditanam ke lahan dengan jarak tanam sekitar 60 cm x 80 cm dan tinggi bibit 60 cm, jarak antar jalur kolom sekitar 80 cm. Selain pemupukan, lakukan penyiangan gulma yang mengganggu tanaman. Hama serangga umumnya pada ubi kayu adalah belalang, tikus, semut, dan raya putih. Untuk hama serangga gunakan insektisida yang aman. Pisahkan singkong dari pohonnya, karena kualitas batang singkong saat pemanenan adalah bibit terbaik untuk penanaman berikutnya. Kumpulkan semua batang singkong yang tersisa untuk membersihkan lahan agar dapat ditanam kembali. Demikian.